ataupun dari mahasiswa gimana? Nanti lihat sendiri, ini sudah berprogres ya. Karena mereka nih teman-teman Persikota Oktober mau pakai buat Liga 3, mudah-mudahan kita bisa kejar ya, dan apa namanya bisa segera dimanfaatkan buat masyarakat lah. Tuh kan ada atlet atletik yang lagi latihan buat persiapan April tahun depan. Terus juga ada anak Persikota, ini makanya lagi dikerjain bareng-bareng. PU, ada Perkim ya. Gitu. Nanti kedepannya ada fasilitas apa aja, Pak Wali? Ini fasilitas jadi ruang terbuka publik, ya. Jadi kan Ahmad Yani penuh. Nanti sebagian bisa ke sini. Ini sebenarnya kedepannya kita lagi siapin yang buat stadion buat Persikota, stadion bentengnya. Ya. Jadi ini stadion benteng ini nanti jadi buat atletik. Jadi kita siapin tracknya ini pakai rubber. Itu panjangnya 400 meteran. Karena yang di Ahmad Yani panjangnya nggak nyampe 400, cuma 360. Jadi ntar buat, pokoknya buat cabang atletik lah, lari, lempar lembing, kolak peluru, lompat jauh dan sebagainya. Jadi kita bikin pemusatan-pemusatan gitu. Jadi kalau di sini buat atletik, misalnya Ahmad Yani buat basket atau voli, terus olahraga yang lain di gor-gor lain, di tempat-tempat lain. Ini seperti sport center gitu atau bagaimana, Pak? Enggak, kalau sport center kan ngumpul, jadi satu ini kan kita pisah-pisah. Gitu. Target penyelesaian kapan, Pak? Ya pengennya mah kalau bisa besok kelar, kelar. Lu panggil Bandung Rosok ya apa. Ya sesegera mungkin lah berproses ya kan. Karena yang ngerjain kan anak pemeliharaan semua. Begitu sekarang. Sekarang lagi dilelang tuh kerjaan luarnya. Kerjaan jogging tracknya. Kursinya. Begitu. Bahwa drainase juga sama kali rapi-rapin semua. Drainasenya segala macam. Iya kalau yang luar. Bawah itu buat tempat pemain. Oh tempat pemain, sini lantai 2 buat ofisial. Gitu. Ada kendala apa yang ditemui di lapangan, Pak, selama proses renovasi? Ya, alhamdulillah semua bisa diatasin. Semua bisa diatasin dan mudah-mudahan ya kita bisa kembali membangkitkan kejayaan Persikota lah. Jadi kebanggaan masyarakat Kota Tangerang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe dan share ya.